Di awal pekan kemarin, dunia sepak bola dikejutkan dengan meninggalnya pesepak bola muda Peru saat tengah bertanding. Yair Clajivo, pemain muda Sporting Cristal, meninggal akibat serangan jantung. Pertandingan antar pemain cadangan antara Sporting Cristal melawan Real Garcilaso pekan kemarin berakhir duka. 5 menit sebelum pertandingan usai, pemain Sporting Cristal Yair Clavijo kolaps di lapangan Stadion Urgos. Ia terkena serangan jantung. Keterbatasan alat membuat nyawa Yair tidak bisa diselamatkan. Tiga hari setelahnya, Sporting Cristal juga menolak pertandingan ulang. Klub yang berlaga di Primera Division itu memilih kalah WO. Para pemain masih berduka dan tidak sanggup melanjutkan pertandingan. Kematian Yair menambah daftar banyaknya pesepak bola yang meninggal di lapangan hijau. Sejak awal tahun 1900-an, ada lebih dari 90 pemain dunia yang menghembuskan nafas terakhir saat sedang bermain. Termasuk 2 pemain Indonesia, Eri Irianto dan Jumadi Abdi. Eri Irianto, pemain Persebaya yang juga pemain Timnas Indonesia, meninggal dunia 3 April tahun 2000 saat sedang bermain melawan PSIM Yogyakarta. Pemain PKT Bontang, Jumadi Abdi, juga mengalami kejadian serupa. Peristiwa tragis juga menimpa puluhan pemain dunia. Tahun lalu, pemain Serie B Pier Mario Morosini meninggal dunia saat timnya Livorno berlaga melawan Pescara. Morosini mendapat serangan jantung di lapangan dan langsung meninggal dunia. Kematian Mark Vivienfo tahun 2003 juga tidak dapat dilupakan. Pemain Manchester City itu meninggal saat membela negaranya Kamerun di Piala Konfederasi. Antonio Fuerta, pemain Sevilla, juga mengalami nasib serupa saat pertandingan melawan Getafe. Begitu pula dengan pemain Benfica, Miklos Feher, yang meninggal dunia di tahun 2004. Feher mendapat serangan jantung. Peristiwa tragis itu terjadi tidak lama setelah wasit memberinya kartu kuning.